Kamu, kalau ikan nila yang kita kenal ternyata bukan berasal dari Indonesia loh. Ikan nila sebenarnya berasal dari Afrika, tepatnya bagian Afrika Timur. Itulah kenapa sering salah kaprah kalau kita melepaskan ikan nila ke sungai Indonesia dan menganggap hal itu melestarikan ikan asli Indonesia. Ikan nila justru bersifat invasif, mulai dari merebut makanan hingga memakan telur ikan-ikan asli Indonesia. Dikarenakan sifatnya omnivora, ikan nila lebih fleksibel memakan apapun. Tentu ada pengecualian kalau ikan nila digunakan sebagai ternak alias budidaya untuk konsumsi. Hal itu justru bisa berdampak positif buat masyarakat kita dalam hal swasembada pangan. Beracun, ikan nila mengandung plastik nggak layak makan. Pada Januari-Maret 2021, para peneliti membuat studi terhadap ikan-ikan yang menjadi penghuni tiga sungai besar di Pulau Jawa, Sungai Berantas, Citarum, dan Bengawan Solo. Faktanya cukup menyeramkan karena mereka menemukan kandungan mikroplastik yang parah di dalam tubuh ikan-ikan. Mikroplastik punya 4 jenis yang ditemukan di tubuh ikan, yaitu fiber, fragmen, filamen, dan granula. Gak cuma di Jawa aja, Jakarta juga punya masalah yang sama. Studi juga dilakukan di lepas laut Seribu dan hasilnya pun malah lebih parah. Rata-rata, ikan yang berasal dari sungai punya kandungan mikroplastik sebesar 20-68 partikel per ikan. Sedangkan yang di laut punya sedikitnya 167 mikroplastik per ikan. Ngeri banget ya. Kalau mikroplastik ini mengendap di tubuh terlalu lama, akibatnya bisa fatal karena bisa memicu pertumbuhan sel kanker dan penyakit parah lainnya.